Sebelumnya dibahas tentang
kemaksiatan jadi datangnya azab. Baru datang yang kejadiannya tiba-tiba kalau jemroh atau terang-terangan. Yang terang-terangan dan yang tiba-tiba saja manusia tidak mampu menghindar. Apalagi model-model azab yang tidak kelihatan, yang berproses. Ini menunjukkan apa? Manusia itu lemah, dia bukan Allah SWT. Makanya rasul-rasul itu dipegang dia membawa ajaran, yang ajaran itu mengajari kita bagaimana saat kita menghadapi nikmatan-nikmatan hidup. Itu mubasyirin, pembawa kabar gembira. Jadi di balik seluruh perintah larangan yang dibawa Nabi, standar itu bahagia. Namun di saat yang sama, kamu miring. Nabi-nabi itu memberi peringatan tentang bahaya-bahaya. Bahwa di balik perintah larangan yang ditentang, yang dilanggar oleh manusia, itu penuh dengan bahaya-bahaya. Maka faman amana, siapa yang mempercayai berita yang dibawa. Apa berita yang dibawa nanti-nanti? Berita larangan. Itu bukan hasil penelitian. Berita perintah bukan hasil penelitian. Ya, ada lab khusus. Itu dibawa berita-berita itu untuk diyakini sebagai standar pengaman. Makanya faman amana, siapa yang mempercayai berita. Wa aslaha, dan melakukan perbaikan. Dengan apa? Standar yang diimani tadi. Tidak ada orang yang tidak ingin baik. Cuma standar memperbaiki satu kondisi, itu yang membedakan. Kalau kita standar yang diturunkan muslim mukmin. Tapi kalau orang kafir itu standar mana? Standar yang digali sendiri hasil penelitian. Makanya itu sifatnya temporal, relatif. Ya. Tapi kalau yang dari Allah itu permanen. Standarnya permanen, tidak pernah berubah. Yang dilarang tidak pernah berubah dari perintah. Kenapa? Situasi perkembangan ternyata yang dilarang tidak bahaya. Tidak ada orang tidak percaya adanya bahaya-bahaya. Maka manusia butuh standar perbaikan ketika bahaya itu terjadi. Maka Allah menurunkan standar penyelesaian masalah-masalah. Makanya wa aslaha. Mana aslaha itu menyesuaikan dengan standar yang diimani. Kalau kita percaya adanya rugi, maka kita butuh standar untuk menyelesaikan kerugian saat terjadi atau belum terjadi, mengantisipasi kerugian yang belum terjadi. Kita harus punya standar untuk mengantisipasi itu. Contoh yang paling sederhana, kita beli kopiah. Saya yakin ada kopiah yang berkualitas. Kadang-kadang berkualitas ada yang berfungsi. Masa kita harus berpedoman kepada standar kualitas sementara fungsionalnya kita tidak berdaya. Karena saya mengeluarkan uang pergi ke toko, ini saya rugi, bisa rugi. Maka tidak ada standar kualitas, nanti standar fungsionalnya. Apa standar fungsionalnya? Bisa saya pakai. Kalau bisa saya pakai, ya ukurannya ya kepala saya. Jadi aslahan itu pasti butuh standar perbaikan. Jangan seperti orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh. Bila dikatakan kepada mereka, kamu jangan melakukan pengrusakan di bumi ini. Oh, apa jawabannya? Innama nahnu muslihun. Bukan ini tidak lain orang-orang yang melakukan perbaikan. Ya. Tapi standar perbaikannya bukan yang diturunkan. Ala, itu tampil.
perhatian, perhatian ya. Ya. Innahumul mufsidun. Mereka lah perusak itu. Ya, walakin lah ya syukur, tapi tidak, dia tidak merasa kalau dia perusak punya standar terbaik. Itu bahayanya manusia. Karena perusak itu punya standar. Sehingga tidak dikatakan perusak. Jadi makanya mubasyirin wa mundzirin ini dibekali perangkat-perangkat. Maka kalau khaufun 'alaihim, jaminannya adalah maka dia ada ketakutan 'alaihim yang menimpa mereka. Ya, karena antisipatif sifatnya. Ya, walau biasanya mereka tidak bersedih hati saat bencana itu menimpa. Kenapa? Maksimal. Andaikan kita gagal dalam mengikuti Allah, itu tidak rugi dunia. Nah, ujiannya di situ dikasih gagal, kamu rugi tidak ikut Allah terus. Dunia ini gagal berhasil bukan ujian. Ujiannya standar supaya tidak gagal, supaya berhasil. Sebab nanti ketika menghadap Allah ada kegagalan itu taat gagal dengan taat tanpa kegagalan. Kalau ditimbang berat taat yang gagal. Kenapa? Wah, dapat dari taatnya. Ya, taat kepada Allah nyaman-nyaman saja dengan taat kepada Allah mendapatkan apa? Cemoohan, gangguan. Jadi lebih berat timbangan kebaikan ya, taat yang mendapatkan cemoohan dari musuh-musuh Allah. Oh, ada ayatnya ya. Ya, latul launa fi amwali. Benar-benar kamu akan dicoba pada harta. Wal latul launa fi anfusikum. Benar-benar kamu akan dicoba jiwa. Gimana kamu mengikuti Allah gagal? Jiwanya berubah tidak? Mengikuti Allah berhasil, jiwanya berubah tidak? Dalam mengikuti gagal berhasil mengikuti Allah. Kadang-kadang orang berhasil sombong, Allah tahu tidak ada apa-apa. Jadi, tapi ada orang tidak pertama gagal. Kenapa mengikuti Allah ya semacam itu? Nabi-nabi mengalami itu. Gimana kita ini bukan nabi? Walatasmauna, benar-benar kamu akan mendengar minat nanti untuk kita dari orang-orang yang diberi kita Yahudi Nasoro, walatina asrohu, dan orang-orang yang musyrik. Apa? Andan katiro gangguan yang banyak. Ikut Allah dapat gangguan, ikut Allah tidak dapat gangguan. Berat mana tiba banyak di akhir. Nah, poin-poin ini yang digunakan penilaian oleh Allah. Coba kadang-kadang kita ini tertipu, tergiur ya, cara-cara yang bukan dari Allah. Maka dikasih untuk berhasil-berhasil di dunia ini. Lalu kita menyimpulkan Allah itu bohong. Melarangannya ternyata berhasil, perintahnya malah gagal. Padahal dunia gagal berhasil itu di atas. Nah, itu ujian-ujian dalam hidup. Wa intas diru. Kalau kamu sabar, apa sabar? Mensikapi gagal, mensikapi berhasil saat taat. Itu butuh kesabaran. Banyak orang ketika taat berhasil jadi sombong. Seolah-olah ini karena taat saya. Loh, taat kita itu cacat. Taat kita itu cacat dibanding hebat. Lalu sombong. Oh, ini karena ketaatan saya. Itu ya. Apa bedanya dengan musuhnya Allah? Saat berhasil ini taat. Ini apa? Prestasi saya ini udah. Tugas kita itu taat, berhasil gagal itu urusan Allah. Itu hanya melihat upayanya. Imalu jalani, lakukan. Fasaya Allah. Allah akan melihat. Ya. Wa fasaya Allah. Amalakum. Allah melihat aktivitas yang kita jalani sesuai standar Islam apa tidak. Wa rasuluhu, rasulnya melihat sesuai dengan standar perilaku rasul apa tidak. Wal mukminun, orang mukmin akan menyaksikan. Allah tidak melihat, Allah akan melihat hasilnya. Tapi aktivitas yang standar itu yang dinilai oleh Allah semua. Ini pemahamannya kadang-kadang dari tataran pemahaman sudah sesat. Jadi apalagi prakteknya nanti. Jadi ya. Jadi walau yang sanun mereka tidak akan ditimpa kesedihan. Andai kan terjadi gagal mengikuti Allah, tidak sedih.
Walladzina kadzdzabu bi ayatina, sedangkan orang-orang yang mendustakan bi ayatina, ya, terhadap ayat-ayat kami. Apa yang didustakan? Cara tadi, mendustakan cara. Loh, kalau saya berpedoman kepada harus berhasil di dunia, saya akan berkata ganti cara. Harus tidak gagal di dunia, pasti berkata ganti cara. Karena pedomannya bukan cara, gagal berhasil. Padahal Allah, fasaya Allahu amalaku wa rasulu wal mu'min. Apa kamu melihat aktivitas kamu yang kamu jalani standar siapa ya Bapak? Iya. Orang-orang yang mendustakan cara-cara kami itu, ya masyumul adabu, mereka akan ditimpa. Masa yang musuh itu sebuah kulit. Ini dunia loh. Ya, adab yang paling sakit di dunia itu hanya sentuhan kulit dibanding adab akhirat. Kenapa? Di sana sehari 1000 tahun. Wa innal yauma inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya sehari inda rabbika. Tolok ukur dimensi ruang akhirat, ruang waktu akhirat itu seperti 1000 tahun. Mimma ta'udun, ya, menurut dimensi yang mereka hitung dengan hitungan 12 bulan, ya, 7 hari, 30 hari, jam, menit, detik, itu dunia gitu ya. Nah, makanya kalau Allah menggunakan sistem adilan-adilan, ini ya, andaikan Allah memberikan ketaatan kita di dunia ini saja, nanti akhirat kan, di sana sehari 1000 tahun. Usia kita tidak ada 100 tahun. Tahunlah 100 tahun itu taat semuanya. Itu untuk hidup sehari di sana sudah. Ini cara pandang iman kepada hari akhir itu. Jangan sampai iman kepada hari akhir hanya dijagai doa. Aktivitas tidak pakai Islam. Yang penting kita doa, kita mohon surga, lulus surga itu aktualisasinya di dunia ini. Terhindar dari neraka itu ada syaratnya. Mendapatkan fasilitas surga ada syaratnya di dunia. Justru ini tidak main-main. Tapi permainan gitu ya. Ya, senda gurau bukan, tapi serius. Kenapa? Dunia tanpa aturan Islam itu senda gurau. Permainannya itu main-main. Sebelumnya kan dibahas. Ya, sebelumnya sudah dibahas. Wa ma hayatud dunya illa lahwun wa lahwun. Tidak lain kehidupan dunia, kehidupan dunia ini kecuali permainan dan segala. Walad darul akhirah, dan sungguh ya, negeri akhirat itu khairul lilladzina yattaqun, terbaik bagi orang-orang yang hati-hati sesungguhnya. Padahal wa ma khalaqna samawati wal ardha wa ma bainahuma la'ibin. Tidak kucipta langit bumi, antara langit bumi main-main. Loh, kalau main-main enggak kok tidak diturunkan standar hidup ini main-main. Seperti senang kan? Itu menunjukkan standar umum itu dunia ini. Ya, permainan. Tapi jangan main-main. Sendaguro. Kalau kita pakai Islam sendaguro guyonan. Tapi sering ilusi dunia. Makanya diturunkan ajaran standar. Kenapa? Kita dicipta bukan untuk hidup. Gagalnya itu apa? Serius. Berhasilnya juga serius. Tapi di dalam standar Islam. Nah, kembali. Orang-orang yang mendustakan cara-cara Islam itu, ya masumul adab itu di dunia disentuh adab. Kenapa kok sentuhan boleh? Tabrakan yang sebenarnya itu akhirat. Di sana sehari 1000 tahun. Sakit yang sebenarnya sakit itu akhirat. Kenapa? Tidak ada jeda waktu untuk istirahat dari sana. Kelimaknya sakit dunia itu mati. Iya ya. Kelimaknya kan mati. Kadang-kadang orang minta berobat. Ini benar ya. Ada orang sakit berobat kesana kemari. Sudah hampir ratusan juta. Tapi pada kelimaknya sakit dia gak tahan. Minta mati. Sakit. Minta mati. Itu tidak seperti semula. Itu dunia itu semacam itu. Gitu ya. Kadang-kadang yang kita cintai kita kejar dengan habis berbagai macam waktu tenaga
Sekarang dapat dosen, dikit orang tidak sombong dengan kejahatan. Itu dunia kan semacam itu. Tertipu enggak? Kalau kita mengikuti tujuan dagang media, tertipu. Makanya supaya permainannya itu memang serius, dikasih aturan Islam, sehingga gagal di jalan Allah. Itu ada hitungannya sendiri ya, dibandingkan taat ikut Allah berhasil. Itu ada hitungannya ya. Kembali kepada ini. Bima kamu, karena apa? Disentuh adab dunia itu. Bima kamu yang sukut, karena apa? Mereka aktif menjalani fase. Apa fase itu? Fase yang sukut itu keluar. Makanya tikus yang namanya kuaisiko ya, binatang yang suka keluar dari sarangnya. Jadi, apakah manusia itu tidak pandai berlindung sementara sistem perlindungannya tidak pakai Islam? Orang kalau berbahaya, mukwai dipegangi seperti selamat. Terus standar keselamatan yang diturunkan oleh Allah SWT. Standar keselamatan diturunkan. Tidak mungkin kita hati-hati tanpa ilmu. Kalau Allah memerintahkan kita hati-hati, standar kehati-hatinya diturunkan. Kenapa manusia itu percaya hati? Orang kafir itu percaya baik. Tidak ada orang tidak percaya baik. Kalau kita pahami baik itu mahluk bahan yang kami tidak tahu, yang tersembunyi dari peristiwa yang belum terjadi itu kok kadang-kadang sudah terjadi lagi. Jadi yang lama baiknya ini mahluk-mahluk Allah senantiasa mengetahui. Yang lama yang lama itu aktif keberlangsungan terus. Kalau manusia kan tahu, nggak tahu, kadang-kadang tahu berlari kan ini dia. Pengetahuan Allah itu di depan mereka yang belum terjadi dong. Dalam hitungan tahun, bulan, hari, menit, jam, apa tahu? Yakin tidak ada yang terjadi, adanya bahaya yang belum terjadi. Yakin? Itu nggak itu yang belum terjadi. Oh sudah terjadi lu, kan? Itu yang memerintahkan, itu yang menurunkan standar larangan. Ah, fasik itu orang-orang yang apa? Meninggalkan cara pengaman-pengaman. Yang penting selamat, caranya lupa. Makanya ketika terjadi lagi, mulang lagi, mulang lagi, mulang lagi. Sehingga diterjemahkan bergelimang di dalam kesalahannya. Yang penting apa? Selamat, cara selamat tak pakai Islam. Sebab orientasinya hanya jangka pendek dunia ini saja. Jangka menengah kubur nanti diduakan saja, akhiratnya diduakan saja. Masa sekedar itu kita berislam, sehingga Islam tidak lebihnya sebuah upacara-upacara di dalam kehidupan dan sebuah cara yang real dalam kehidupan kita. Cara kita kul tegaskan Muhammad. Rasulullah itu menegaskan. Kenapa menegaskan? Karena Rasulullah itu perwujudan konsep dalam bentuk manusia itu. Larangan ada yang melakukan, perintah ada yang melakukan. Jadi Rasulullah itu pelaku yang meninggalkan, pelaku yang menjalani dan menjalankan. Meninggalkan, menjalankan butuh standar, butuh pegang, butuh larangan, butuh perintah. Jadi sebab manusia ini makhluk hukum. Perbuatan manusia itu mengandung hukum. Makanya perbuatan aktivitas ini wajib dari hukum. Saya mengambil, ini mengandung perbuatan hukum. Ngambil gak izin, nyolong ngambil. Jadi mengambil apapun yang saya senangi, gak boleh senangi langsung dilakukan. Saya butuh, saya senangi, gak ada hukum. Binatang gak pakai, binatang ini hanya naluri ya. Tapi manusia dikasih akal untuk mencerna informasi mereka, informasi larangan. Dan akal itu diciptakan oleh Allah SWT untuk apa? Menerima kebenaran wahyu. Sebab akal itu hanya mengenal baik buruk, sementara nafsu manusia hanya mengenal puas tidak puas. Wahyu memperkenalkan standar benar salah. Yang dilarang Allah itu memang benar-benar salah. Yang diperintah Allah itu memang benar-benar, jangan jadi standar sendiri. Apa manusia tidak butuh semacam standarisasi? Butuh manusia. Berarti manusia kalau menolak standar Allah itu kan berarti tidak butuh standarisasi hukum.
maka manusia itu makhluk. Maka disebut hatta itu menahan. Supaya apa? Manusia itu ya tertahan. Saya punya karat, dia juga punya karat. Masa karat langsung saya jalani, lu bertabrakan dengan karat-karat yang lain. Maka dibikin sendiri malah. Makanya wal Qur'anil Hakim, Qur'an yang penuh yang mau bicara. Maka kul tegaskan Muhammad. Ya. Kalau ditanya siapa yang paling Qur'an, semua ada masyarakatnya, ada bentuk ideal masyarakatnya, ada contohnya. Ya. Kul tegaskan la ulu, aku tidak mengatakan. Laku yang kata-kataku ini kutujukan kepada kamu. Ya. Apa indi khazainullah? Ya, di sisiku, ya, padaku aku memiliki khazainullah, perbendaharaan. Ya. Taat kepadaku berarti. Saya enggak punya itu. Oh, ini proses. Larangan yang saya larang. Proses tidak langsung. Perintah yang perintah, proses tidak langsung, hasilnya tidak langsung. Ini aku hanya menegakkan undang-undang ini. Ini kenapa wewenang saya di dunia ini? Wala a'lamu ghaiba, dan aku tidak tahu ghaib belum terjadi. Tapi berita ghaib sudah diberitakan larangan itu ghaib. Kenapa? Mengantisipasi bahaya-bahaya yang belum terjadi. Itu kan berita gaib. Jadi ya, Rasulullah diberitahu wala a'lamu ghaiba, aku tidak tahu gaib, oh belum terjadi. Tapi larangan itu dari yang maha gaib. Coba yang maha tahu kegaiban, yang maha gaib itu melarang. Kalau kamu tidak percaya, lakukan proses. Kamu kalau tidak paham percaya, tinggalkan perintahnya. Rasional ini. Makanya, masya Allah, orang meninggalkan Islam itu ya. Ini ya. Orang meninggalkan Islam itu ya. Oh, Islam meninggalkan Islam. Oh, Islam itu ilmiah ya. Quran itu tanpa pagar. Quran itu tanpa pelindung ya. Boleh kamu tanyakan, boleh kamu gugat. Lu kalau ajaran di luar Quran dikasih pagar, jangan bertanya. Bertanya itu sebuah kejahatan. Quran tidak. Kalau kamu tidak bertanya, malah kejahatan itu. Oh, kamu disuruh perintah tanpa paksa. Mana ajaran yang terbuka? Sampai hari ini terbuka. Makanya kita mengenal negara tirai besi, Soviet, Uni Soviet. Padahal dijaga kekuatan tentara. Ya. Ini sekarang negara tirai baku, dikasih corona saja. Dibangun pagar-pagar. Kenapa kok dibangun pagar-pagar? Kenapa kok dikasih perlindungan-perlindungan? Tidak boleh dibuka. Dan itu memaksa. Makanya tidak boleh ditanya. Kalau bertanya sudah sih, itu melawan penguasa. Sudah sih, pecah. Makanya tidak boleh didialogkan. Tidak boleh didialogkan. Harus diterima. Tapi kalau tidak, la ikroha bid-din. Kenapa? Quran itu alamiah. Kalau kamu larangnya tidak percaya, masa tidak ilmiah? Ini kalau kita malas mikir itu teruji benar benar lihat penentang nanti dengan pembela nanti. Ya, menurut kalkulasi nalar Nabi Musa itu lari, kenapa? Dia tidak bisa melawan. Dan menurut kalkulasi nalar Fir'aun itu yakin dia mampu menghabisi Nabi Musa dan para pengikut. Maka di tempat yang sama, saat yang bersamaan, air yang sama, itu Allah menenggelamkan musuhnya kaum muslimin. Di tempat yang sama, ya, waktu yang bersamaan, ya, Allah menyelamatkan Nabi Musa. Siapa yang bisa diandalkan hukum larangan hukum pada tanya? Ali Islam. Ya, insyaAllah.
Sampai Rasulullah mengatakan
ini akhsyakum wa atqakum. Akulah yang paling takut, akulah orang yang paling takut kepada Allah, paling dekat. Semua harus sulit kok itu. Ya, mak sahabat-sahabat itu semuanya ya tidak bisa menangkap sempurna Rasulullah. Ada persentasenya. Itu sahabat yang dididik Nabi saja tidak bisa kodoh apalagi ngumpul. Loh, kita ini siapa? Tapi jangan sampai kita tidak menjadikan kiblat Rasulullah itu sebagai pelaksana sempurna ajaran Al-Quran. Kul tegaskan halnya setawil akma. Ya, katakanlah hei kama, tegaskan halnya setawil akma. Adakah sama yang buta wal basir yang melihat? Ini kan fakta-fakta kebenaran. Larangan, ada pelaku larangan, akibat dari larangan. Apa tidak perlu analisa? Perintah, ada pelaku perintah, akibat dari perintah. Ini di dunia sudah dapat, apa mana akhirat? Sehingga apa? Kalau itu dipaksa untuk menerima kebenaran, ini bisa diingat. Al-Qulul Torok Ilahu Kulilhan. Kalau manusia diperintah untuk menerima kebenaran-kebenaran, informasi yang diinformasikan oleh Allah dalam Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah. Kenapa? Itu rasional sekali. Akan alina si ajaban ya an awfaina ila rasulin minhu an antirin nas wa basyiril ladina amanu. Apakah manusia heran saat kuwahyukan kepada seorang lelaki di antara kamu supaya memberikan peringatan-peringatan dan kabar gembira kepada manusia? Apa heran ya? Oh, ajarannya rasional. Ada pelaku, ya, ada yang mentaati, ada yang menentang. Yang menentang dan yang mentaati akibatnya sok sama wadah. Maksudnya heran, yang heran itu yang dipaksakan. Bikin larangan sendiri, bikin penjara sendiri, diawas-awasi sendiri. Tapi yang BK tidak kena, apa daerah itu? Seharusnya kita daerah. Oh, ini ilmiah alamiah. Artinya ilmiah itu apa? Punya argumentasi logis bisa diterima manusia. Diajarkan wa yu'allimuhumul kitab wa al-hikmah wa yuzakkihim. Ada proses belajar mengajar Islam ini, bukan dipaksakan. Mana yang seharusnya hadir? Yang dipaksakan. Apa yang wajar boleh diterima, boleh ditolak. Tapi konsekuensinya resiko sendiri. Apakah manusianya ada? Ketika kuwahyukan kepada seorang sesama mereka supaya memberikan peringatan kabar gembira, tidak usah heran. Justru yang tidak boleh bertanya itu kamu harus heran. Jangan bertanya. Kalau bertanya itu kejahatan. Heran. Oh, ini disuruh bertanya. Malah kalau tidak bertanya itu kejahatan. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu Quran ini. Pertanyaanlah ahli, ahli peringatan jika kamu tidak tahu. Ini sama mana yang saya harusnya dia. Islam itu ilmiah. Kenapa? Berkali argumentasi penjelasan dan alamiah. Artinya apa alamiah? Tidak melawan kodrat manusia. Maksud yang wajar yang heran, yang tidak wajar malah tidak heran. Kebalik. Jadi karena alam pikir kita ini sudah dikungkung satu pemahaman, sehingga alam pikir kita ini disesatkan dari alam pikir Al-Quran. Maka disebut akal nubuwwah, akal kenabian. Bukan akal umum ini, akal kenabian. Tapi bukan akal kenabian itu tidak rasional. Ini, maka jangan heran, seharusnya malah heran orang tidak mau Islam itu heran. Ini tidak orang mengikuti sama heran. Warna ilmiah alamiah, tidak melawan kodrat. Nanti kita ketemu ini. Ya. Afalatan tafakkarun, tidaklah kamu aktif berpikir. Masya Allah, ini terbuka sekali larangan Allah berpikirlah. Jangan berpikir mengganti. Ini tidak berpikir ganti ya. Sebab akal tadi dipaksa untuk menerima informasi itu. Berpikir taat, jangan berpikir menentang. Kalau berpikir menentang, isok dengan akal yang sama isok. Bisa. Buktinya apa? Iblis menentang. Babima kahuwa itani.
karena engkau menyesatkan aku. Padahal menurut saya tidak sesat. Tapi sampai sekarang ini, ya, yang berlogika di hadapan Allah untuk menolak ini, nah kita jangan tiru. Apa logika yang dipakai? Allah itu keliru. Padahal menurut saya tidak keliru. Yang seharusnya sujud itu adab kepada saya. Apa? Saya itu senior. Tiga alasan lebih kuat itu kalau menurut akal ya, logika akal. Ini ya, dia lebih dulu ada. Atom asalnya tidak ada baru. Lu kok saya disuruh sujud kepada yang baru berdatang baru ini? Logika mana yang dipakai? Yang nomor dua, dia tidak punya prestasi. Iblis punya prestasi. Warna menusak pintu bilang jika wanukot disulap. Sedang kami-kami ini yang senantiasa lepas deh menyanjung engkau, mensucikan engkau. Ini kenapa kau menciptakan makhluk baru? Setelah ada yang lebih dulu punya prestasi usul. Ayo, rasional dah ya. Yang nomor tiga bahannya lebih punya. Ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min ti. Jadi berlogika di hadapan Allah untuk menolak perintah-perintah Allah. Ini ya, apa kata Allah? Kamu itu Tuhannya mempertuhankan akal kamu. Apa saja ini? Kalau kamu itu menang-menangan kan gitu. Terus sekarang orang pintar-pintar gitu. Jadi menolak syariat Islam dengan logika. Padahal logika itu ya upaya supaya kamu yakin dengan alat akal ini supaya kamu berpikir. Larangannya pikir, jangan pikir ganti. Pikir menerima. Perintahnya pikir, jangan pikir ganti perintah. Menerima. Maka Islam itu nerimo. Walillahi aslama. Nerimo kepada Allah yang dilantik bunuh nerimo. Patuh menyerah nerimo. Aslama Yuslim itu nerimo. Patuh menyerah nerimo. Itu ya, makanya Allah itu senang orang terima, dilarang terima, dia belum dengan semangat belum berlaku. Ya, di perintah terima, dia belum dengan semangat belum. Orang semua ada inat tapi itu ilah menunjukkan kita ya. Aku hanya mengikuti yang diwahyukan. Ya, makun tuh bintang mina rasul pada surat yang lain. Aku bukan rasul baru. Sebelumnya banyak rasul-rasul bukti penentang maupun yang taat dan bisa mencerna. Apa disebutkan sejarah Nabi Nabi? Supaya apa? Tambah yakin. Tidak tambah tidak yakin. Ya. Afala tatafak galu. Jadi kan ini koreasa. Ya. Ini kan soal orang buka. Tidak pikir dalam. Ya. Bisa. Thank you.